Kali kita akan membahas soal matematika. Nah, di sini Benny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit, sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Nah, siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Nah, kita tulis di sini. Yang pertama adalah Benny. Nah, Benny itu berarti 100 menit ya. Nah, 100 menit ini kalau kita ubah ke jam ya, jadi di sini itu kita bagi 60 ya. Nah, kalau kita bagi 60 itu dia hanya dapatnya 1 jam ya. Nah, sisanya berarti 100 dikurangi 60 jadi 40. Jadi sisanya adalah 40 menit ya. Menitnya ya, jadi 1 jam lebih dari 40 menit. Kemudian untuk yang Edo, ini kan sudah diketahui ya, 1 jam 45 menit. Jadi kalau dia ada pertanyaan siapakah yang paling cepat ya, berarti yang paling cepat adalah Benny ya. Karena di sini dia hanya membutuhkan waktu 1 jam 40 menit, sedangkan Edo itu 1 jam 45 menit. Kemudian selisih ya, di sini tanyakan selisih mereka mengerjakan. Selisih berarti kita kurangi dari yang besar ya, jadi 1 jam lebih 45 dikurangi 1 jam lebih 40. Jadi selisih mereka itu hanya di bagian menit belakangnya ini. Ini 45, ini 40, jadi selisihnya adalah 5 menit. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.